Aku balik KL ni naik mesin lain. Buat konten buat lah. Ambil je. Aduh. Ambil je pakai kamera. Nah, boleh tengok perbezaan lampu depan Wira. Apa ni? Proton dengan Evo. Dia ni tajam macam ni, ni macam ni. Tapi duri dia pakai bonet yang dah siap buat untuk lampu Evo lah. Apa ni? Lampu Wira. Proton. Wira. Ha? Kira poton lah Wira. Ah. Satria. Tapi maknanya dia punya bonet tu dah siap-siap buat untuk lampu. Siap, untuk proton ni. Untuk proton. Ha. Dia dah lipat siap-siap. Dah lipat siap. Ha. Hood ni ori. Tapi lipat. Ni hood ori. Ha? Ni hood ori. Tengok dia lipat. Nampak. Ni hood ori. Memang alloy. Sebab dia akan beza dekat sini yeah, kan. Yeah, dia akan beza dekat sini. Dua enjin yang tadi
Sama lah. Sama family. Judy, ni kau punya banana buat mana? ATM custom. Tapi mama tu dah dulu dekat sini je, sekarang dah di Pahang, dah balik kampung dah. Ya. Aduh, tidak boleh cakap. Betul. Hari tu Syah nak order juga. Ada je bunyi di kau. Bunyi ni beri aku suggest kau, ada jump scare. Kau kena tukar pipe belakang. Exhaust. Tak perlu tukar exhaust pun, pipe bagi besar. Sebab kau punya kecil ni dia terlampau rempit, bising. Tapi kalau kau tukar yang 4 inch ataupun 3 inch dia ini 3 inch? Ah, tak cukup. Flow kau bagi dia lawas, lagi dia patuh jadi pop, pop, pop. Sebab dulu aku, kalau kuat sangat aku zaman-zaman dulu takut. Ini sekarang dia lawas, dia lawas. Kau punya kuat sangat, dia macam NA yang dia macam. Tapi kalau kau pakai yang besar, tak macam dia macam kau berak tak sesikit lah, lubang kecil. Ni kalau lubang besar, dia keluar. Baru je kau pakai hak pump. Okey, kau tengok mak. Ni berapa? 4 inci kan? 4 inci beza dia. Dan ini 3 inci je, kecil. Baru je belakang. Ha, okey. Tak apa. Dia angkat belakang. Cun. So guys, inilah dia aktiviti malam minggu bersama member-member geng-geng Motor Maniac. Shah Supra, Zuri, owner Mike. Siapa tak kenal Mike? Fighter malam ni. Bye, aku baru nak cakap bye. Sampai ke hari ni Mike tak bagi aku stiker Motor Maniac. Aku tengok tu, aku daripada hari tu aku tunggu je. Singgah. Tak apa, nanti bila-bila.
retest, rolling start, gear 1, gear 2, aku miss gear 3. So miss gear 3 dah kena tinggal, cuba kejar juga, tak dapat. Laju kereta ni, memang laju. So ada je bagi acara-acara, tapi kereta ada problem sikit sekarang. 3 silinder kita tak tahu kenapa. Apa-apa pun kita test saja, suka-suka je, tengok jalan kita baru kita main. So aku tak dapat bagi battle mode yang fight lah, sebab gear 3 aku sangkut. Terlalu lama aku sangkut gear 3 tu. Apapun korang guys, ini je lah aktiviti-aktiviti. Tapi kereta banyak different lah daripada dulu. Tarik sekarang semua sedap, tak ada semput, tak ada jeking. Salah kau. Kau tak sabarkan dia. Kau mengikut nafsu. Aku ada ajen kat sebelah. Ajen kata, sabar habis, sabar. So, ajen duduk sebelah pun takut sebab tak ada tali pinggang tu. Kau macam aku tarik, kau tak takut? Tak ada, si kau tu. Okey lah, dia ke belakang dah. Sabar lah. Oi aku gear 1, gear 2, gear 2, gear 3 tu whispin kan. Gear 3 miss. Itulah. Kita nak game. Dia mamat kat sebelah ni sibuk cerita pasal VTEC ni. Kita game tebu hari ni. Dia sibuk cerita VTEC, VTEC. V20 aduh. Oh mak bak. Dia punya co-pilot ambil video. Aku pun bajet sebab top gear je. Abang Shah Supra tentang kegiatan malam macam ni. Malam. Kegiatan macam ni, kegiatan malam ni ada bermanfaat ke? Sangat bermanfaat. Ini si masa lapang je. Malam minggu kan. Masa lapang ke masa nak kena lempang? Bang, nampak. Dia tinggal kereta. Kita orang main pink slip. Kalah tinggal kereta. Tapi yang kalah kat belakang, yang menang tinggal kereta. Ha. Ini Malaysian style eh, bukan American style. Kalah ni wak dia balik. Ha bang, apa pendapat bang tentang event malam ni? Tentang dua-dua kereta, komen. Dia promote bateri ku. Ha ni ni. Co-pilot ni. Cerita VTEC. Apa pendapat awak tentang joki kereta merah tu tadi? Mantap. Aduh. Aku dengan dia miss gear. Miss gear bro. Itulah kau kena dengan aku. Kan aku dengan kau balik. Aduh ya. Hai. Tak ada gurau-gurau. Tapi kereta mantap. Okay. Jalan straight eh. Mantap. Okay. Bro, macam mana bro? Launching tadi. Dua-dua laju eh. Ha? Macam mana? Ha? Cameraman okay? Okay. Okay. Ah ni. Ha. Ini kepala dia, joki. Joki pula, tokan yang perancang segala-galanya, master plan. Tapi nanti master plan pun kita mengikut keselamatan diutamakan eh. Kita tak ada rempit-rempit celuk-celuk cik. Mengikut sudah. Kau syiah. Ya. Abang Mike, macam mana Abang Mike hari ni? Cuba ceritakan sikit. Dah 2 malam tidur lambat. Allah. 2 malam cerita sedih kan? Tapi tak apa. Inilah Reska. Inilah nama dia, asam garam. Kalau tak jadi macam ni, dia bukan racer. Dia main stunts, show-show kat padang apa, taman bunga. Itu style. Style juga tu, tak apa. Tapi apa kereta ni laju siul. Aku tak boleh kejar dia tadi. Baik, cukup tengok 3 ke 4. 4. Sini 3 je. Kau ingat tak kereta ni aku pernah review? Aku pernah bawa dulu kereta ni. Memang laju. Warna biru. Ha, warna ni biru ni. So situ pun 3 je. Ha, situ pun 4. Hari ni Satria Rabi Kimax, Rabi Zimax tewas. Tewas disebabkan ni mamat tu. Aku tengah nak tukar gear, time tu lah dia cerita pasal VTEC dia. Tak apa. New game, kita gentle. Tak baik salahkan orang. Yeah, you are right. Absolutely right. Yeah. However, itulah. Tak apa. Sama dekat. He's the driver himself. Yes, super. So, maknanya yang hari tu kalah tu memang driver lah. Betul lah. Okay. Kita boleh accept lah. Dia accept kalah. Tak apa.
Ni motor sport mah. Online ah. Bak, pakai baju Notorious BIG. Mau lama je pakai Notorious BIG kau. Sekarang dia pakai Drake, Drake. Hey. Dah jadi kan. Drake. Hei, nampak tak? Nampak dah. Okay, okay, okay. See dia. Tapi yang ni for you to see. It's a Mizal. Antara dua kereta ni, apa yang aku dah buat kat kereta aku hari ni, aku puas hati. Dia dah tak ada ke kiri ke kanan. Tukar aku punya steering rack. Aku punya bushing-bushing tukar. Fuel pump semua tukar. Masalah engine dah tak ada problem, masalah handling tak ada, tapi problem joki. Joki dah lama tak bawa. Gear 3 sangkut, geng. So gear 3 sangkut kena lah tapak. So moral of the story hari ni, kereta ni power. Tapi itulah. Orang kata apa, keindahan tu hanya untuk seketika saja. Sorry ya. Ya, yeah, Mike, bukan tingkap, cermin. Tingkap, tingkap rumah. Jumpa lagi ya. Yeah, jumpa lagi. Follow channel Motomania. Mantap. Ha. Thank you bang. Nombor phone? Ha? Nombor phone boleh tak bang? Nombor phone. Tak apa. Alright. Okay guys. Macam ni lah asam garam main kita. Apa? Kita belajar pada kesilapan apa-apa pun benda nak jadi. Nampak macam mana? Tak apa, insyaAllah tak teruk lah. Tak ada apa masalah kereta ni. Aku harap-harap tak serius sangat lah. Alright. Okay guys, jumpa lagi. Nice. Guys, inilah keadaan enjin lepas tarik tadi. So far semua okay. Tak ada leaking, tak ada apa. Cantik semua. Nampak bersih. Semua tak ada leaking, tak ada apa. So far engine okey lah. Tarik 1.4 1.5 bar tadi. RPM 8000 semua okey. Leaking tak ada apa, maknanya engine sihat dah. So inilah keadaan engine lepas tarik-tarik tadi. Tak ada minyak pancut keluar ke apa, semua tak ada. Radiator bocor tak ada semua. Everything works well. Alright guys.